penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan kegiatan pertemuan rutin yang bertemakan sehat dan semangat di era new normal dengan pengelolaan keuangan yang sehat. Agenda pertemuan rutin kali ini diisi dengan pembekalan materi tentang sehat dan semangat di era new normal, manajemen keuangan keluarga dan company profile, Harmoni Dinamik Indonesia atau HDI. Selain bersilaturahmi, kita bisa menambah wawasan melalui materi yang disampaikan oleh para narasumber. Apalagi pembahasannya tentang pengelolaan keuangan yang sehat, serap informasinya dengan baik kemudian bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara Yeni Nursanti di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa 15 November 2022. Yeni juga menghimbau kepada kader PKK dan pengelola RPTRA Jakarta Utara agar membagikan informasi yang telah diterimanya kepada masyarakat luas sehingga dapat bersama-sama menerapkan cara jitu dalam mengelola keuangan yang sehat baik itu di lingkungan keluarga ataupun di suatu organisasi. Hal tersebut juga disambut baik oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Setiap pertemuan rutin PKK selalu diisi dengan beragam informasi dan penyegaran dari narasumber yang memang dibutuhkan oleh anggota. Hari ini diadakan edukasi untuk perencanaan keuangan dan manajemen keuangan keluarga. Saya harap kegiatan ini dapat tersampaikan dan tepat sasaran. Ujarnya didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Administrasi Jakarta Utara Muhammad Antri. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.